Gak bahagia. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Wa
إلى بقية أصحاب القرابة والتابعين وتابع التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين كل شيء إلا يوم الفاتحة. وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Terima kasih telah menghitung kita semua. Gal 19 bulan apa itu? Maret. 19 Maret 2014. Rabiul awal. 19 Maret dan 21 Rabiul awal ya. 2014 itu Pangeran Sabah langsung menyampaikan ke saya garap Baduy gitu. Adapun isinya seperti apa penafsirannya, kita tidak mesti menafsirkan untuk mengislamkan orang Baduy, bukan itu penafsirannya. Mungkin ada penafsiran yang lain. Nah, yang pasti sudah menancapkan manakib di 86 negara. Apa 76? 38 negara. Abah sudah menancapkan bendera manakib di 38 negara. Kita mah baru sampai ke Baduy belum seberapa. Dan ini semuanya bukan kemampuan kita, bukan kekuatan kita. Tapi ini semuanya adalah kemampuan dan kekuatan Abah Aos yang melalui kaki-kaki kita masing-masing. Alam itu kan identiknya dengan 40 rumah. Dan itu sebenarnya tidak benar. Ternyata Baduy yang di sini, ini Baduy Kanekes. Ini adalah Baduy yang paling tua karena ada 3 kampung. Ini sebagai bahan berita kita gitu. Ada 3 kampung yang asli, cirinya adalah putih nah seperti ini gitu. Ini berarti yang udah asli. Ini orang. Kawan palsu bukan ya. Asli. Berdiri. Ada yang di Cibeo, ada yang di Cikertawana, ada yang di Cikesik. Dan ini adalah yang tua, yang paling tua. Dan jumlah rumah di sini itu sekarang 81 rumah. Apakah bisa menambah? Itu boleh. Jadi sementara berita yang kita terima, apabila sudah punya keluarga harus pindah, itu memang tidak benar. Gitu. Jadi boleh bikin rumah selanjutnya. Bisa 81, 82, 83, dan seterusnya gitu. Adapun yang keluar itu adalah warga Baduy yang melanggar aturan. Contoh begini, ketika orang Baduy asli mereka itu di perjalanan itu naik motor, naik kendaraan, itu sudah melanggar aturan. Dan dia langsung sanduk-sanduk minta keluar. Bukan seperti kita. Ini dengan kepatuhan. Kepatuhan orang sini kepada kepatuhan kepada pun. Gitu. Bukan kita harus patuh kepada pun. Tapi cerminan gitu, yang dari sini. Gitu. Betapa hebatnya patuhnya masyarakat di sini kepada pun. Sementara kita yang sudah baiknya pun begitu ya. Ya, mahanya puhun itu Abah Gaos, ternyata kita banyak tidak patuhnya ketimbang patuhnya kepada guru kita. Ini terus ada lagi cerminan kenapa Abah Gaos ini mengirimkan ke sini gitu. Abah Gaos mengirim ke sini kepada kita. Ya mungkin di masing-masing kobong, di masing-masing wisma begitu. Kita kebetulan dikasih 7 wisma Pak Ustaz Gus ya. Awalnya 10 kita dikasih 7 wisma dan satu setiap wismanya itu tidak terbatas. Bisa 10 atau mungkin bisa 20 begitu. Jadi masing-masing wisma itu kalau masih ada waktu subuh kita ngagolos aja berarti kita seperti orang sini. Waktu kita tahajud, waktu kita bangun tidak bangun malam kan melihat kan di sini kita ada di wisma Baduy. Bisa bahasa kan enggak tahajud, enggak subuh, enggak isrok, enggak duha. Kalau kita tidak tahajud, tidak subuh, tidak isrok, tidak duha berarti kita seperti begitu. Itu cerminan itu. Cerminan untuk kita. Jadi ini mudah-mudahan dengan kita dikirimnya ke sini nanti masih Kiai Idin banyak yang belum mengambil talqin zikir,
mudah-mudahan hari ini nanti bisa ngambil talkin kepada Yedidi nanti. Dan kita batasi insya Allah hari ini sampai 9:30, sekarang jam 9. 9:30 kita selesai, boleh foto-foto sampai jam 10, karena kita mudah-mudahan jam 10 sudah ada di sana. Mungkin kita di sana sudah disiapkan makan, supaya jam 11 kita sudah masuk ke Cijahe, pas dur kita di Cijahe. Kenapa? Kita jangan terlalu lama di sini, karena kalau makin lama makin bikin kegaduhan. Di sini ada Allah, tapak damel Allah. Dan tidak ada tapak damel yang lebih istimewa, yang lebih utama, kecuali kita diberi kekuatan dan kemampuan untuk taat, untuk ibadah, untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Min a'dhamin nikmat at-taufiqu 'ala taat. Nikmat yang paling besar, yang utama, yang istimewa adalah kekuatan untuk taat, kekuatan untuk ibadah, kekuatan untuk manakiban, kekuatan untuk mengenal diri, meraih ridho Ilahi. Alhamdulillah. Alam kayak baduy luar. Tapi ini kita semua adalah baduy-baduy modern. Ya, yang sudah bertoriko, yang sudah mengenal Allah, yang sudah mengenal diri kita. Karena yang paling mahal dalam kehidupan ini adalah mengenal diri. Man aropa nafsahu pakot aropa robahu. Barang siapa mengenal dirinya tentu akan mengenal Tuhannya. Makin tidak tahu diri makin tidak kenal terhadap Tuhannya. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Ya. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat dibanding dengan binatang. Ya. Dan mereka itu adalah ulaika humul ghafilun. Orang-orang yang lupa kepada Allah, lupa kepada dirinya sendiri, tidak tahu diri. Insya Allah minimal kita tahu diri masing-masing. Berawal dari tahunya terhadap diri, siapa kita, di mana kita, harus bagaimana kita, siapa yang menciptakan kita. Insya Allah nanti kita akan lebih bermakrifat kepada Allah. Allah.